Halo, selamat siang. Kita mau repotin ya. Tadi waktu cek di kebun ada apa namanya tanaman yang udah domeng. Dia ada di pot tanah ini. Sudah ada lumutnya kayak gini. Kadang-kadang kita cek dulu kenapa kok domeng, kenapa kok dia berhenti tumbuh. Mau spik atau mau kena-kena bunga, bunganya gagal. Kita harus cek ya guys. Ini kita sisihkan dulu pot tanahnya, lain kali kita bersihkan dengan fungi, bisa kita pakai lagi. Cek hematnya, oke? Terus kita kembali lagi ke yang tadi ya. Ini kita bongkar, medianya sudah asam banget, arang-arangnya sudah mau lapuk. Ini pakis cacahnya juga sudah asam. Ini kayak ada mirip-mirip apa ya ini ya, semacam kayak tanah gitu. Ini kayaknya dulu itu Mak Yiro campur sama dahan-dahan kering. Batang apa itu namanya ya? Lupa Mak Yiro namanya. Pokoknya ini sudah mengering. Mengering ini. Dia ada lapuk campur dengan pupuk-pupuk yang Mak Yiro berikan. Terus jadi asam. Tadi itu ada cacing ya guys ya, ada cacing tanah di sini. Jadi mungkin gara-gara itu juga anggrek itu kurang cocok kalau ada cacing di bawahnya, kecuali anggrek tanah ya. Oke, nanti kita cek tanamannya gimana. Oke. Jadi ini ya kondisi plannya ya guys, seperti ini. Nah, domen banget kan. Kemarin itu di sini ini mau bunga gagal. Terus gundul begini, tanamannya gundul aja. Kita bersihkan dulu ya dari sisa-sisa ya media yang tadi. Bersihkan aja biasa. Setelah itu kita kering anginkan di tempat teduh aja dulu begitu. Biasanya dulu Mak Yiro kayak gini tuh habis dibersihkan direndam sama cairan fungisida atau B1 karena lagi tidak meracik itu nanti ribet gitu. Kita cukup kering anginkan saja. Terus nanti dia kalau udah keluar akar baru kita ikut pupuk dan kita ikutkan sama fungnya sekalian. Jadi cukup gitu aja ya. Kasih. Setelah dibersihkan kita potong akar-akar tuanya ya. Nah, seperti ini penampakannya. Nah, setelah itu kita kering anginkan lagi sampai benar-benar timbul akar baru. Kalau penyiramannya dia ikut penyiraman biasa aja yang sama yang lainnya. Disiram sambil dikering anginkan, nanti dia akan timbul akar-akar baru. Jangan ditempel dulu ya, kalau sudah timbul akar baru kita tempel ke media. Oke, sekian dulu perawatan kembali part 2. Terima kasih. Jangan lupa like, komen, dan subscribe channelnya Mak Yiro. Assalamualaikum.